Hari ini kami akan menunjukkan cara pemasangan karet kopling di motor Supra 125 ya. Sebenarnya pada motor-motor, semua motor sama saja prosesnya. Cuman ini semalam kami bongkar dan sekarang ini tinggal pemasangannya saja. Mudah-mudahan nanti ada waktu ya bisa kami bongkar lalu terus kami pasang ya. Oke, ya mari kita lanjutkan pemasangan paku karet koplingnya nih. Ya ini, ya seperti ini pakunya. Kita memasukkan pakunya dari sini. Kita nanti mukulnya dari sini. Ambil sebuah besi, ya seperti ini. Tok. Ini harus lurus ya. Ya seperti ini. Ya. Lalu minta dipegangin oleh teman kalian. Oke, ganti. Lagi sama bre. Nah, sopo lo mana? Ya, oke, lurus. Ini udah mulai kencang ya, gitu. Ya nanti. Ya kalau kita paham caranya ini sangat mudah ya kawan-kawan. Ini pemasangan karet kopling tanpa harus kebubutan ya. Sebenarnya kalau kita kebubutan sama saja seperti ini juga caranya. Oke. Usahakan mengetuknya pelan tetapi agak bertenaga ya. Gimana sih sebenarnya ini? Oh, jangan. Nah, inilah hasil dari pemukulan paku karet kopling. Nah, seperti ini. Seperti ini hasilnya. Dan menghemat biaya ya. Daripada kita kebutuhan ini pasti kita lebih akan biaya lagi. Ini sangat hebat jadinya. Oke, seperti inilah pemasangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.